Harusnya Anda malu berbuat maksiat, bukan bangga. Harusnya Anda takut berbuat maksiat, bukan bangga. Bagaimana mungkin orang bisa bangga? Harusnya malu, takut dengan maksiat yang kita lakukan. Anda tahu kepada siapa Anda berbuat maksiat? Anda tahu siapa yang Anda lawan dengan perbuatan maksiat? Anda tahu peraturan siapa yang Anda langgar? Anda tahu kalau dia marah dan murka, apa yang akan terjadi pada diri Anda? Tatap maksiat itu sebagai neraka, bukan tatap dia sebagai hiburan. Tatap maksiat itu bagaikan api yang berkobar-kobar. Jangan tatap dia bagaikan es krim yang lezat. Semoga Anda mengerti.